Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga. Deka Chandra kembali hadir dari sarana olahraga Desa Tanjarai 2, Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, untuk meliput jalannya turnamen volleyball Kades Cup Tanjarai 2 tahun 2018. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita menyaksikan antusias warga serta penonton maupun supporter datang langsung ke lapangan volleyball Kades Cup Tanjarai 2 ini untuk menyaksikan jalannya final baik partai putra ataupun juga partai putri. Kami informasikan ke Anda saat ini yang memperebutkan posisi juara satu, tentu saja yang masuk di babak final hari ini, yaitu Sampurna Solid Lubuk Karet Putri versus Panitia Pelaksana Desa Tanjaraya 2A Putri. Pemirsa, saat ini telah berlangsung setengah perjalanan. Siapa yang kira-kira bakal unggul nanti? Jangan lupa juga nanti di set kedua kami akan menayangkan juga pertandingan partai final putra antara Panitia Pelaksana di Desa Tanjaraya 2 Putra versus Probolinggo Sari Bunga. Kemudian kami mengajak Anda untuk berkenalan dengan masing-masing pemain dari kedua tim, baik dari Panitia Pelaksana Desa Tanjaraya 2A Putri maupun juga dari Sampurna Lubuk Karet. Tim dari Sampurna A Lubuk Karet dengan manajer tim Saudara Darman, berasal dari Desa Lubuk Karet. Suci nomor punggung 10, kemudian Ima nomor punggung 6, Pia nomor punggung 11, Sinta nomor punggung 5, Sinta WA nomor punggung 12, Sari nomor punggung 2, kemudian Yeni nomor punggung 7, Risma nomor punggung 8, dan Dira tanpa nomor punggung. Kemudian dari tim Panitia Pelaksana Desa Tanjaraya 2A Putri Desa Tanjaraya 2 dengan nama tim Panpel A, berasal dari Desa Tanjaraya 2 Kecamatan Betung, dengan manajer tim Saudari Ewis Darlia, nomor punggung 4 Miftah, kemudian Mesia dengan nomor punggung 1 Silva, nomor punggung 3 Laura, nomor punggung 7 Putri, nomor punggung 11 Ewis, nomor punggung 2 Fitria, nomor punggung 5 Jessica, nomor punggung 6 Sefta tanpa nomor punggung, dan Anissa nomor punggung 1. Kemudian saudara dari sarana olahraga Desa Tanjaraya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Deka Chandra beserta kameramen Chenry dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan partai final pertandingan volleyball Kades Cup Tanjaraya 2 tahun 2018. Selamat sore, salam olahraga. Ya, nomor 4 dari kontrol melakukan tersebut. Mau capek, misalkan lepas, tidak
Ika itu di depan ya. Ika kat ini dia pacar putar kiri kanan, pacar dengan kiri kanan. Ya, terus-terusnya tidak bisa dikendalikan. Pertambahan lagi menjadi 16 tahun. Dari sempurna melakukan servis. Nah, penyerang kebetulan tapi tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari sempurna berencana ubah. Ya, melebar sebelah dari nomor 12 dari sempurna bertandang kalah menjadi 18-17. Tahan di bagian ini. Kita harus pikir sih bagi biasa ada bagi berpendapat. Pertama kedudukan menjadi 18 sama. Oleh pemain sempurna berpindah kedudukan menjadi 19-18. Yang nomor 3 dari Pantun melakukan servis. Ini terlihat keras dari pemain sempurna tidak bisa dikembalikan. Berpindah kedudukan lagi menjadi 19 sama. Ya, nomor 10 melakukan servis. Sama-sama kuat sore hari ini. Nomor 17 habis ya. 29. Ya, ya nomor supporter dan supporter dari Filipina. Ya, nomor barang habis ini 20 sama. Ya, kesempatan bolanya sangat sempurna. Bertambah angka menjadi 21-20. Ya, bertambah angka lagi menjadi 22-20. Ya, kita melakukan terus. Ya, bola pertama kurang sempurna, tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari sempurna. Pertama angka menjadi 23-20 di set yang terdepannya. Ya, melebar saudara sekalian berpindah kedudukan lagi menjadi 21-23. Berpindah kedudukan lagi. Penyerang dari pemain kita ini tidak bisa dikembalikan.
jam 24.21. Nomor 7 melakukan servis.
Ya, proses piala pertama kurang sempurna, kembalikan saja. Ya, dari Jibaku, pemain dari Pantel. Bagus dari Rasulullah sekalian. Diplesiri saja. Ya, nomor 7 dari Pantel melakukan servis. Ya, sayang sekali servisnya tidak bisa melewatinya, berpindah kedudukan menjadi 1-0. Nomor 11 dari Sempurna melakukan servis atas serangan dari belakang. Ya, Pantel melakukan membangun serangan. Ya, Hautan lepas lepas pada rasa-rasa yang tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari Sempurna. Berpindah kedudukan menjadi 8-1. Ya, pick out yang pertama di babak kedua. Yang sempurna untuk karet dimanajari oleh saudara Tarmin, kemudian untuk Pantel dimanajari oleh saudara Gofur. Manajer sore hari ini beradu strategi mencari kemenangan masing-masing. Ya, kita kembali di lapangan. Ya, diambil. Dikenal saudara-saudara sekalian, bertinggal pertama angka menjadi 9-1. Saudara-saudara sekalian, ya, berketuk kepada saudara sekalian, berhasil dari pemain Sempurna ini tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari Pantel, bertinggal kedudukan menjadi 2-9. Nomor 1 dari Sempurna melakukan servis atas serangan dari belakang. Pantel membangun serangan. Ya, semes keras dari Mita tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari Sempurna, bertinggal kedudukan lagi menjadi 10-2. Ya, nomor 3 melakukan servis, melakukan serangan dari belakang Sempurna. Ya, sayang sekali melebar, bertina kedudukan lagi menjadi 3-10. Nomor 10 dari Sempurna melakukan servis. Ya, penempatan bola yang sangat sempurna, pengamatan yang kurang sempurna dari pemain. Bantuan bertambah angka untuk Sempurna menjadi 4-10. Berpindah bertambah angka menjadi 5-10. Dari saudara kita tidak bisa dikembalikan. Tambah angka menjadi 12-5. Dari serangan dari belakang, pernah mengalami serangan ini lebih sayang sekali saudara-saudara sekalian. Berpindah kedudukan lagi 6-12. Berpindah terus lagi menjadi 12-6. Nomor 1 saudari Anissa melakukan servis.
bertambah angka menjadi 14. Iya, saudara-saudara sekalian. Ya, pernah membangun serangan di closing saja. Iya, bertindak rujukan menjadi 7-14. Di set yang kedua, ya, nomor 6 melakukan servis. Iya, pengambilan bola pertama kurang sempurna. Pertama angkat kemudian 8-14. Iya, ditipu saja oleh pemain dari Pantai hingga berpindah kedudukan menjadi 15-8. Yang nomor 4 melakukan servis. Iya, sayang sekali. Jadi. Hari kasihnya ke Portugal. Ah, kan dua. Tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari kantor bersama angka menjadi 10-15. Ya, bola pertama. Iya, semestras dari nomor 7 melebar bertambah kali menjadi 11-15. Bola yang sangat sempurna, berketepat yang sempurna, bertina kedudukan menjadi 16-11. Para penonton yang kurang obat, makan obat dulu ya. Yang kurang obat, para penonton-penonton yang kurang obat, makan obat dulu. Ya, kita boleh berdoa-doa, jangan menyakitkan seseorang. Itu informasi dari ketua panitia. Ya. Bagaimana, Charming? Anak buah nomor 11 bagaimana? Macet ini. Lanjut. Dipersilakan masuk ke lapangan. Kedudukan 16-11. 16-11. Aku nak kunci nama. Diservis oleh Susi nomor 7 dari Pampel. Susi menyervis dari Pampel. Wah, rupanya servisnya masih di antara lubuk karet dengan lingkau. Maka poin menjadi 17-11. Boleh berteriak saudara-saudara. 17-11. Bagaimana? Melebar, berpindah bola, poin 12-17, diservis oleh nomor 11. Autunya sama kuat ya. Ya, pindah bola menjadi poin 18-12. Elis, servis Elis. Oh, ganti pemain. Bagaimana? Lanjut? Oke, Elis. Ya, bahkan lah. Jadi, 1-2-3, kita bola. Poin 13-18. Diservis oleh Sampur Balibu Karat. Diservis oleh nomor 1. Lina, nomor 1 Lina di servis. Iya, diangkat ke atas. Iya, diangkat ke atas. Pindah bola menjadi 19-13.
Nomor 3 di satu sama situ, maka bolanya 7 nambung, diangkatnya lagi, dikembalikan oleh nomor 10, diangkatnya lagi ke atas, bisa sesuai, waduh, kiri-kiri jadilah yang penting masuk, tidak apa, jatuh ke tanah, bukan jatuh ke atas ya, jatuhnya ke tanah. Maka poin 14-19 diserpis oleh adik saya nomor 10. Iya, bola pertama bagus, bola 6. Wah, diangkat lagi ke atas, dikembalikan lagi sampai bola nomor 13. Iya, nomor 6 diangkat lagi, diangkat ke atas lagi, diserpis oleh nomor 11. Iya, diangkat lagi sudah 15 kali. Terima kasih telah menonton.